Mari kita lanjutkan lagi untuk membongkar semua pintu istana ini ya. Wih, guys, ada pintu istana yang sudah kebuka saja, teman-temanku. Wadidaw, kakak belum sempat ya untuk mendapatkan hewan yang berdalam sini. Ternyata hewan yang berdalam sini sudah berhasil melarikan diri, teman-temanku. Tapi gak apa-apa, ada lagi pintu yang masih tertutup nih, guys. Mudah-mudahan terdapat hewan di dalamnya. Ayo kita coba bongkar, teman-temanku. 1, 2, 3. Wih nih, ada hewan, teman-teman. Memiliki ekor yang begitu sangat panjang sekali, guys. Coba kalian lihat tuh. Ayo kita coba tangkap. Kakak tahu nih, guys, ini hewan apa, teman. Lihat tuh. Dilihat dari tubuhnya, teman. Dia memiliki tubuh yang sedikit mungil dan juga ekor yang begitu panjang berwarna emas, teman. Berkaki dua pula ya. Ini namanya adalah seekor ayam kate, temanku. Seekor ayam hias yang cocok untuk kita pelihara ya. Mantul-mantul. Biarkan dia berdiam di rumah, teman-teman. Lihat tuh, keren sekali ya ayam kate ini, teman. Wow, dia memiliki warna yang sangat keren sekali, guys. Nah, kalau kita masukin ke dalam turgani nggak akan muat ya. Lebih baik kita biarkan dulu ya, dia makan makanannya kakak kasih, teman. Nanti kalau sudah habis kita ambil lagi ya seekor kate ini, teman-temanku. Karena kakak senang sekali pada seekor kate ini, teman. Dia bukan hewan berbahaya ya, melainkan hewan yang begitu sangat jinak sekali, guys. Mantul-mantul. Ayo kita lanjutkan lagi, teman, untuk membongkar pintu-pintu istana di sebelah sini ya. Karena masih ada pintu istana yang belum kakak bongkar di sebelah sini nih, guys. Ada pintu istana berwarna biru, temanku. Let's go. 1, 2, 3, 4. Wow, akankah ada seekor hewan di dalamnya, teman? Coba kalian lihat tuh. Weh, ternyata ada, guys. Hewan berwarna hitam, teman-temanku. Kira-kira itu hewan apa ya? Yuk, kita coba tangkap, teman. Nampaknya itu adalah tikus, temanku. Lihat tuh. Tapi tikus ini tidak memiliki ekor ya. Nampaknya bukan, teman. Ayo, lebih baik kita tangkap nih, guys. Wow, kakak mendapatkannya, teman. Ternyata ini seekor marmut. Dia sangat ketakutan sekali ya. Padahal kakak tidak mau ngapain-ngapain dia, teman. Lihat tuh. Nampaknya si marmut ini begitu sangat agresif sekali, guys. Dia adalah jenis hewan pemakan rumputan ya. Alias jenis hewan herbivora, teman. Cocok untuk kita rawat dan kita pelihara ya. Weh, bentar, teman. Lihat, marmut ini di tubuhnya begitu sangat besar sekali ya. Wow, nampaknya marmut ini adalah jenis betina yang sedang ini, teman-teman, mengandung. Ini sangat kasihan sekali seekor marmut ini, teman. Tadi kakak mengambilnya agak sedikit kasar, teman-teman. Kakak gak tahu ya kalau dia sedang mengandung, teman. Ayo, lebih baik kita masukin lagi ke dalam istana ini, teman-temanku. Nampaknya dia melahirkan nih, guys. Wadidaw, nanti kakak ambil lagi ya seekor marmut ini. Kalau sudah beranak, teman, nanti anaknya kita rawat dengan baik-baik, oke? Kita tunggu kembali, teman-teman. Maafin ya. Wadidaw, it's very nice, guys. Weh, lihat, teman. Tuh, ternyata yang berada dalam kandang ini adalah seekor berang-berang, teman. Namanya ini adalah si Gemo ya. Si hewan pintar, temanku, yang sangat lucu sekali. Berang-berang ini cocok untuk kita rawat, teman. Tapi harus hati-hati ya. Kalau mau merawat seekor berang-berang ini harus dari kecil, teman. Alias kedua harus dari anakannya, biar dia bisa jinak, teman. Kalau dia diambil dari alam liar, dia begitu sangat galak sekali, teman. Dan hidupnya itu ada bergerombolan nih, guys. Wadidaw, menyeramkan sekali ya. Tapi si gemoy ini sudah jinak, teman-temanku. Hei, gemoy sini kan sayang. Wadidaw, lihat tuh, teman. Dia begitu sangat lucu sekali ya. Widih, mantul. Cocok kita untuk kita pelihara, kita rawat ya si gemoy ini, temanku. Kalau ada yang mau si gemoy ini, tolong beritahukan di komentar ya. Nanti kakak kasih, teman. Ayo guys, kita lanjutkan lagi, teman, untuk berpetualang ya ke sebelah mana lagi, guys. Tolong perhatikan, temanku. Wah, lihat tuh, di sini ternyata kakak menemukan lagi terdapat sebuah perangkap berwarna merah, temanku. Widi, kira-kira di perangkap berwarna merah ini kakak akan menggunakan apa, temanku ya? Ayo, kalian jangan kemana-mana ya, terus ikutin kakak untuk berpetualang hari, teman. Karena masih ada perangkap yang sangat banyak untuk kamu, temanku. Bim, salabim. Wow, terdapat satu butir telur berwarna merah, teman. Kira-kira di telur ini akan ada sesuatu yang di dalamnya, teman. Mari kita buktikan. Ternyata ada nih, guys. Di dalamnya terdapat satu ekor ikan, teman. Ini adalah jenis ikan red devil nih, guys. Ini seekor ikan yang seekor ikan hias ya. Alias jenis ikan invasif yang suka berada di kolam warga, teman-teman. Kalau kalian mau mencari seekor ikan hias berwarna oranye ini, alias seekor ikan red devil
reptil banyak sekali teman di kolam-kolam warga ya. Pasti kalian mendapatkannya temanku, karena dia banyak sekali guys. Ayo, satu akuarium sudah diisi oleh seekor ikan reptil teman. Kita cari saatnya mencari ikan ya. Lihat teman, baru saja ngomong kakak sudah mendapatkan ikan di sini temanku. Lihat tuh, ada seekor ikan bawal pula teman. Seekor ikan predator yang memiliki gigi sangat tajam tuh. Dia mirip seperti ikan piranha ya, yang berada di sungai Amazon teman-teman. Wadidaw, mengerikan tuh, lihat tuh guys, giginya begitu sangat tajam ya. Kalau kena tangan itu bisa berdarah teman. Jadi karena sehati ya kalau menangkap seekor bawal ini teman. Tuh, ada juga ikan hias, namanya adalah jenis ikan komet teman-teman. Wadidaw, it's very nice. Dan juga ada ikan komet berwarna hitam. Ada pula ikan mujair teman. Seekor ikan konsumsi yang memiliki rasa yang sangat pecat dan menggigit. Wadidaw, keren. Ada juga ikan sapu-sapu teman. Wadidaw, banyak sekali jenis ikan ya yang berada dalam kolam ini teman. Kakak sangat beruntung sekali teman untuk memulai berpetualang hari ini ya. Yuk, kita coba tangkap seekor ikan bawal ini pula teman-teman. Kita masukin ya ke dalam tuh akuarium kakak teman. Kakak lupa gak bawa seseri guys. Kita tangkap saja pakai tangan kosong ya. Ayo, jangan sampai ikan-ikan ini pada mati teman-teman. Lebih baik kita nanti rawat ya, dan kita pindahin ke dalam kolam yang lebih besar guys. It's very nice. Kita tangkap ikan hiasnya teman-teman. Wadidaw, coba kalian lihat tuh guys, ikan hias ini cocok sekali ya buat berada di akuarium teman. Wadidaw, benar sekali bukan tuh guys. Masih ada ikan yang tersisa teman. Ayo, kita tangkap tuh ikan yang berwarna merah. Mantul-mantul. Ikan berwarna merah ini begitu sangat cocok sekali ya. Wow, cocok untuk kita rawat dan kita kasih makan yang berada di akuarium teman. Coba kalian lihat tuh guys, gak kerasa ya, ternyata berpetualang hari ini begitu sangat menyenangkan sekali teman-teman. Truk gandeng kakak sudah diisi penuh oleh seekor hewan-hewanan teman-temanku, dan juga ikan yang sangat banyak sekali teman. Itu saatnya truk gandeng kakak let's go lagi ya untuk melanjutkan perjalanan teman. Let's go. Hai. Halo guys, kembali lagi ya bersama truk gandeng teman. Lihat tuh, truk gandeng kakak sudah sampai dengan selamat ya di depan di sana ini teman. Truk gandeng kakak sudah menyiapkan truk akuarium ada 2 dan truk kanang ada 3 teman. Itu saatnya kita let's go ya untuk melanjutkan berpetualang untuk hari ini teman. Yuk kita coba lihat guys. Wow, lihat tuh ini, baru saja dimulai kakak sudah menemukan sebuah perangkap berwarna biru ya yang terbuat dari bambu teman, berbentuk kerucut tuh ini. Kira-kira kakak menemukan hewan apa ya di dalam perangkap ini teman? Ayo kita coba bongkar. 1, 2, 3. Ini guys, lihat tuh, di dalamnya terdapat seekor marmut. Hewan ini memakan rumputan temanku. Mantul-mantul ya, kakak coba kasih dia rumputan teman. Apakah mau dimakan? Ini nampaknya dia malu-malu ya. Yuk kita coba lihat-lihat temanku. Nampaknya dia malu-malu guys. Ini, ayo lebih baik kita ambil ya seekor marmut ini teman. Lihat marmutnya berwarna putih, berwarna hitam, dan juga ada sedikit berwarna coklat tuh. Wadidaw, 3 kumpulan warna yang sangat keren ya. Ayo guys, kita masukin teman. Widih, kakak lupa teman. Yuk, sebelum membuka pintu masukkan seekor marmut ini, lebih baik kita buka pintu ya, pintu terkarang kakak teman, biar lebih mudah untuk memasukkan semua hewan-hewannya. Widih, seekor marmut mau berusaha melarikan diri teman. Wadidaw, kita coba langsung tangkap saja guys. Kita langsung mendapatkannya lagi ya. Yuk kita masukin teman. Seekor marmut sudah kakak masukin teman, jadi sudah aman ya. Yuk kita tutup kembali pintu ya teman, jangan sampai dia melarikan diri ya, karena kakak akan merawat seekor marmut ini teman. Ayo kita lanjutkan lagi ke sebelah mana nih guys. Yuk, saatnya kita untuk let's go ya membuka semua pintu istana ini teman. Dimulai dari pintu yang berwarna hijau dulu nih guys. Kira-kira hewan apa ya? Mudah-mudahan yang keluar bukan hewan berbahaya teman. Let's go. 1, 2, 3. Widih, ada suatu pergerakan teman. Lihat tuh. Ayo kita coba tangkap teman. Lihat, dia bersuara temanku. Wadidaw, kakak tahu hewan apa nih guys? Ternyata ini adalah seekor anakan ayam teman. Anakan ayam berwarna putih. Kita coba kasih makan, apakah dia mau? Wede-wede. Lihat tuh guys, langsung disantap begitu saja teman, seekor anakan ayam ini ya. Nampaknya dia sangat kelaparan sekali teman. Cocok untuk kita rawat dan kita pelihara ya, satu ekor anakan ayam berwarna putih ini. Mantul-mantul guys. Yuk kita coba dia masukin ke dalam truk ini teman, karena truk satu lagi masih kosong ya. Mantul-mantul. Truk kedua sudah dipenuhi oleh seekor anakan ayam satu ekor teman. Mari kita saatnya mencari lagi ya hewan-hewan untuk mengisi truk gandeng kakak yang masih kosong teman. Ada pintu yang berwarna biru nih guys di sini. Kira-kira hewan
apa lagi ya yang ditemukan di pintu berwarna biru ini, Ciman? Ayo, kita bongkar, guys. 1, 2, 3. Wow, lihat, Ciman. Terdapat 2 ekor anakan ayam lagi yang sangat lucu-lucu. Lihat, kita kasih makan lagi ya. Langsung disantap begitu saja, Cimanku. Nampaknya 2 ekor anakan ayam ini sama-sama kelaparan ya. Coba tebak nih, guys, berwarna apa ini, Ciman? Yang satu berwarna merah, yang satu berwarna kuning ya. Wadidaw, cantik sekali, teman-teman. Cocok untuk kita rawat dan kita pelihara nih, guys. Yuk, kita masukin bareng sama seekor ayam yang tadi ya. Karena dia adalah sama-sama anakan ayam, teman. Tapi cuma berbeda apa ya? Wih, gak apa-apa nih, guys. Yuk, kita masukin ya dan kita setuin, teman-teman. Nah, lihat tuh. Wadidaw, sudah masuk, teman. 2 ekor anakan ayam. Yang satu lagi malah berusaha melarikan diri, teman. Yuk, kita tutup kembali pintunya. Sudah kita amanin, teman. Udah 3 ekor anakan ayam sudah kita masukin ya. Hehehe, mantul-mantul. Ayo, guys. Itu saatnya kita masuk lagi ya. Untuk melanjutkan membuka pintu sana yang sebelah sini, teman. Ada lagi pintu